Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Sriwijaya FC menang dengan skor 1-0 atas tim tuan rumah Persibat Batang dalam pertandingan pekan ke-6 Liga 2 Indonesia yang digelar di Stadion M. Sarengat, Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Juli 2019. Berkat kemenangan ini, Sriwijaya FC memuncaki klasemen sementara Liga 2 Indonesia. Dari pekan sebelumnya, Sriwijaya FC tergusur dari puncak klasemen oleh Persita Tangerang di peringkat kelima, dan kini giliran Sriwijaya FC yang menggusur Persita Tangerang, rival beratnya dari puncak klasemen. Kemenangan Sriwijaya FC berkat gol tunggal dari Rian Wirayadinata memanfaatkan umpan matang dari Monega Bagus di menit ke-9. Berkat kemenangan ini, Sriwijaya FC mendapatkan guyuran bonus dari manajer dan manajemen Sriwijaya FC. Berikut ini arahan dari pelatih Kasar tadi dan Hendri Zainuddin terkait dengan lawatan ke Pekan Baru pada tanggal 23 Juni mendatang. Tadi janji 3 gol. 3 gol. Ini 1 gol. Jadi sepatu aja ya.